الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum, welcome to my channel. Jadi hari ini 4 Jun 2019 pada jam 10.21 malam di Mesir. Secara umumnya 30 Ramadan. Hari ini adalah Ramadan yang terakhir. Dan Malaysia dah pukul 4 pagi dah, hari raya dah. And 1 Syawal. Aku rasa orang Malaysia dah famous, dah dengar dah cerita-cerita tentang Mesir yang raya awal 1 hari pada Malaysia. Kan? Tapi malangnya Mesir raya sama dengan Malaysia, iaitu 5 hari bulan juga, bukannya 4 hari bulan. And jadi bila berlaku macam ni, banyaklah orang duk troll. Dan antara pelajar-pelajar Malaysia pun ada yang juga, ada yang dah memasak, ada yang dah buat rendang, ada yang dah buat kuah kacang dan sebagainya yang berkaitan dengan raya lah pada semalamnya, kan? Sebab dia peringat nak makan untuk hari ni. Tapi sayangnya hari ni kita masih lagi berpuasa. Sebagai contoh video ni. Kuah kacang. Esok raya. Kau rasa kena lagi satu tak? Yep, yep, yep. Yeay. Bagi aku benda ni kelakar lah juga, kan? Sebab yelah, engkau orang Malaysia duduk di perantauan, kemudian raya sehari awal daripada Malaysia, kemudian dah bagi tahu semua orang tu mesti raya awal sehari daripada Malaysia, kemudian dah siap, ada yang kata dah nak buat live lah, nak tunjuk kat orang Malaysia kita raya awal, ada yang kata nak makan depan orang Malaysia lah, ya, sebab Mesir ni lambat 6 jam daripada Malaysia. Jadi basically-nya kalau Malaysia dah berbuka, Mesir masih lagi berpuasa. Jadi bila dia orang tengok story, tengok IG, gambar-gambar makanan orang Malaysia dah berbuka, Mesir masih lagi pukul 1 tengah hari. Ada lagi setengah hari untuk berpuasa. Jadi bila raya awal, dia orang macam nak balas dendam balik lah. Contoh, Mesir dengan Malaysia beza 6 jam. Kami lewat 6 jam daripada Malaysia. Dia yang dah kata nak buat live. And contoh, Mesir semayang raya pukul 6 pagi. Jadi Malaysia pukul 12 tengah hari. Jadi 6 pagi kami dah makan, Malaysia 12 tengah hari masih lagi berpuasa. Jadi diorang nak balas dendam kat situ lah. Tapi malangnya niat tak kesampaian. Sebab apa? Sebab dah tak puasa, sebab dah tak raya, kan? Kena lagi puasa. Jadi bertabahlah rakyat-rakyat Malaysia yang berada di bumi Mesir. Jadi benda ni adalah merupakan satu pengalaman baru kepada kami di sini. Dan merupakan satu kenangan manis. Yelah, orang dah siap masak, orang dah siap semua persiapan untuk raya dah siap. Tapi lalas tak jadi, yeah. Jadi benda tu agak sedikit kelakar dan satu pengalaman yang amat berharga. So vlog kali ni akan menunjukkan suasana raya di Mesir, suasana bagaimana rakyat Malaysia yang menetap di bumi Mesir merayakan hari Lebaran bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang ada di sini. So, enjoy the video. Jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi raya pertama lepas solat raya. On the way nak ke mana? Open pergi ke Demak, stesen yang Malaysia pertama. Abasyah Kahirah. Dewan Malaysia Abasyah Kahirah, Embassy Malaysia. Armak. Jadi kita pergi sana sebab nak makan lah. Itu yang utama. Dan yang penting lah. Apa tu? Baju Melayu. Tim raya SM. Kita tengok apa dekat sana. Raya di Demak. InsyaAllah Pani akan pergi ke Sabek untuk KPFM punya Demak buka, insyaAllah. Okay, kita dah habis stesen yang pertama di ni, Dewan Malaysia Abasyah Kahirah. Nak muka-muka kekenyangan. Makan apa tadi? Nasi biryani. Ajak di hati datang nak cari apa? Sate. Sate, tapi malangnya okay, takpelah. Jadi lepas ni kita akan pergi ke destinasi yang kedua di Sabek. Persatuan Pelajar Persatuan Perak. Pelajar Perak Selam Sih. Okey, kanan nak Perak. Tuan anak Perak. Kami ni anak Perak. Jadi kami kena pergi rumah Perak. Ni muka-muka anak Perak tapi muka Cina. Kurang ajar. Muka Cina tu respect tau. Sebab takut tak boleh masuk embassy. Okey. Jadi kita pergi second destination. Okay, kita dah sampai di Baitur Rahman, rumah Wisma Perak Darul Rizwan. Di sini dah tempat student-student Perak berkumpul, menggalakkan silaturahim di antara sesama kita. Nampak ramai depan ni. Sebab ni rumah terbuka KPIPM, Keluarga Pelajar Islam Perak Mesir. Jom kita masuk, kita tengok apa yang ada.
Hari Raya Maaf Zahir dan Batin bagi seluruh umat Islam di Nusantara dan di seluruh negara. Khususnya kepada pelajar Al-Azhar Mesir. Ni nak gimana ni? Siapa? Saya nak balik ke rumah. Eh, rumah sudah cukup. Dah kembung ah. Kembung. Okey. Okey, selamat raya. Okay, kita dah habis beraya di rumah Perak. Semua muka-muka kenyangan. Sekarang kita pergi rumah yang ketiga. Untuk raya yang pertama, rumah yang ketiga. Rumah kawan-kawan kita orang juga. Jadi macam ni lah kita orang. Tak ada, saya nak saudara nak ziarah, kita ziarah. Kita ziarah member kat sini lah. Sebenarnya raya kat Malaysia tak pihak ni pun. Betul aku cakap. Raya kat sini ada dengan kawan-kawan. Aku tengok school-school Facebook kan. Depa raya keluarga tak ramai pun. Yang balik semua dekat Mesir ni. So raya kat sini best lah. Tengah trigger guys. Tapi hari ni tak makan nasi impit je. Aku kena makan nasi impit tu. Kurang ajar tu. Tengah trigger guys. Macam ni lah orang. Orang sendu tak balik raya. Kebahagiaan di Malaysia lah. Orang sendu tak balik raya macam ni lah. Sedih. Okay, jadi kita pergi rumah yang ketiga untuk hari ni. Untuk mengisi perut. Apa? Ada bagi aku. Jom. Assalamualaikum. Minta nak raya. Assalamualaikum. Ya, aku nak kencing ni. Cik lagi masuk. Assalamualaikum. Minta nak raya. Masuk. Ini di video. Ini kami akan viralkan dan akan buat kesakrab cik. Oi, apa benda dia dah? Oh, baru kali pertama jumpa kuih raya kat Mesir. Rasa madu-madu sikit. Tak jauh lah. Madu pasal jauh apa? Besar dah konflik madu dia. Kau tak nak makan. Kita akan makan kuah kacang. Tapi tak ada kerang. Makan dengan serai. Dah dapat lah, sipit lah. Alhamdulillah dapat lah. Dapat lah. Apa tu? Kuih batik. Oh ya Allah. Kira apa lah? Ya Allah, kalau jodoh jodoh rumah. Ha, jodoh jodoh ni. Tapi tinggal lagi ya, tinggal lagi ya. Kosong lagi, okey, kosong lagi. Macam YouTube ya, macam YouTube ni. Tinggal dia, tinggal dia. Tinggal lagi ya, tinggal. Tinggal. Oh, tinggal. No por esta culo se puedo cantarte y a la canipo y cucuti y van ahí desde tito se va y van kyllähän iepä se jutkutti sillä ei meitä silloin kiellet haittaa kun me tanssimme lahjasta laitaa salivili tappu täppi tippu kiljaa. Tää habis beraya rumah ketiga. Mana-mana lai, kena lai. Kita pergi maaf. Kita pergi rumah yang keempat pula. Barai dah weh, barai. Tengok perut semua dah ke depan. Jadi kita pergi rumah yang keempat. Sekarang berapa ya? Sekarang pukul? Sekarang menunjukkan pukul. Sekarang 6.4 minit petang. Daripada pagi sampai petang kita beraya. Tapi pak rumah lah. Okay, jadi jom kita pergi rumah yang keempat. Assalamualaikum, datang nak raya. Buka pintu, pasport. Assalamualaikum.
Kebetulan nak raya. Dari bawa busy pula. First game. Apa dah rumah yang keempat? Semua ke barai. Paling barai, paling barai. Buka dah ni lah. Tak nak balik lagi. Alhamdulillah. Ini rumah ketiga kami. Rumah keempat ah. Rumah kami yang keempat. Rumah ketiga. Imam, menu apa untuk kami ni? Menu apa, Imam? Tak apa. Masya tak apa-apa. Lai cakap, ha masak rendang. Tiga hari dah sipit dah. Sana, belakang. Banyak lagi. Oh, gila. Banyak lagi yang masak. Banyak lagi. 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 Simpan tu. Di Malaysia kan? Ada-ada lah. Tak bernilai. Lailah. Dah lah, stop. Aish. Tak boleh lah. Oi, lemang jagung. Macam aiskrim kot. Lemang tu gambo. Apa? Nice lah. Patut esok rendam, rendam. Settle rumah yang keempat. Sekarang pukul 7.50 minit malam. Fuh. Raya yang betul-betul raya kali ni. Esok ada lagi rumah. Bukan rumah terbuka. Jaman bash. Jaman bash kita orang. Jadi tunggulah apa yang jadi esok. Jadi kita tengok esok hari apa yang jadi. Okay guys, selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Kullu am wa antum bi khair. Kuat hari ni, orang kuat untuk jamuan raya bash 16-17. Hari ni ada apa? Okay, hari ni kita buat gathering ah, 16 gathering ah. Untuk 16 gathering untuk tahun ni. Ni first time buat alhamdulillah. Memang ramai datang kan. Kita katakan majoriti datang alhamdulillah. So hari ni tak ada makan apa pun, kita buat biasa-biasa. Macam mana ada kat Malaysia macam tu, ada dekat MC. Kita buat daging kicap. Daging kicap lah, daging masak hitam. Lepas tu kita buat rendang kan. Kita buat rendang, lepas tu kita buat masak merah. Tuan bilah ada dong macam macam-macam dong. Dong bagi buah, dia buat bubur dan semua. Thank you guys semua. Okey. Okey okey. Semoga kita baik pengarah kali ni. Alright alright. Thank you thank you. Duhai Selasih, janganlah pergi. Kalaupun pergi, berdaun jangan. Duhai Kekasih, janganlah pergi. Kalaupun pergi, bertahun jangan. Kami pelajar Perak Mesir ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Kullu am wa antum bi khair. Kalau tuan mudik ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga. Cah, cah.